Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pembimbing yang saya muliakan serta teman-temanku yang berbahagia. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan pidato ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Agni Yusuf dari SMP Al-Soleh Wanajal. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Keutamaan dan Pentingnya Ilmu. Seperti yang telah kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu sangatlah penting bagi kita dalam masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan. Zaman sekarang banyak di kalangan anak-anak sudah tidak tertarik, sudah tidak antusias dalam mencari ilmu. Padahal kita semua adalah penerus generasi di masa yang akan datang. Tak terbayang jika generasi penerus tak berilmu, pasti akan banyak orang-orang yang salah kaprah. Betul, apa betul? Ibadah hanya dijadikan sebatas menggugurkan kewajiban. Tak terbayang jika ibadah tanpa ilmu, pasti akan ada orang-orang yang salah. Hadirin rahimakumullah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, ilmu sangat penting bagi kita. Barang siapa di antara kita menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah ilmu. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Sebagaimana sebuah hadis yang telah diriwayatkan Imam Tirmidzi yang berbunyi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Hadirin rahimakumullah, mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban kita. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur maupun jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis, Talabul ilmi haridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat,
yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan dan pentingnya ilmu. Ilmu dapat mengangkat derajat seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Maka dari itu kita harus menuntut ilmu. Ada majelis ilmu kita hadirin, ada pengajian rutin kita hadirin, ada tausiahan kita dengarkan, banyak cara untuk mencari ilmu. Apalagi di era digital seperti sekarang, Facebookan bisa sambil mencari ilmu, YouTubean bisa sambil mencari ilmu, atau yang lagi ngetren-ngetrennya TikTokan. Semua itu bisa dijadikan ladang untuk mencari uang. Salah, mencari ilmu maksudnya. Nah, itulah yang disebut dengan salah kaprah. Mari kita ubah kebiasaan-kebiasaan YouTuber, Facebookan, atau TikTokan yang biasanya dijadikan ladang mencari uang, kita ubah sebagai ladang mencari ilmu. Dari beberapa hal yang telah saya sampaikan, maka saya simpulkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Carilah ilmu yang bermanfaat. Mulai sekarang, mari kita lebih semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.